Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, pada minggu ini kita akan belajar tentang tolak. Okay, dalam perkataan lain kita akan menyebut seperti baki, asingkan, tinggal, keluarkan dan kurang. Okay, jika terjumpa perkataan ini di dalam buku, ia bermakna tolak, ya, menolakkan nombor. Okay, ini adalah simbol tolak. Okay, ini adalah simbol tolak, hanya garis saja. Okay, ada tiga kaedah tolak, iaitu garis nombor. Yang kedua, blok atau objek. Yang ketiga adalah bentuk lazim. Okey, pelajar akan belajar ketiga-tiga kaedah ini. Untuk kaedah yang pertama ialah garis nombor. Okey, telah diberikan ayat matematik 150 tolak 40 berapa. Okey, kalau garis nombor, kaedah garis nombor, kita hendaklah garis seperti ini. Okey. Dan kita letak 150 di sebelah kanan garisan. Okey. Kita akan tolak 40. Okey. 40, 10, 20, 30, 40. Okey, ada 4 langkah. Okey, 4 langkah. Okay, daripada sini 1, okey, 2, 3, 4. Okey, setiap langkah kita tolak 10. Okey, ada 4 langkah kan? Tolak 10. Okey. 150 tolak dengan 10. 140. Okey. 140 tolak 10. 130. 130 tolak 10, 120. Okey, maaf ya. Nombor 2 ni pelik sikit. Okey, 120 tolak 10, 110. Jadi jawapannya 110. Okey, seterusnya kaedah blok atau objek. Okey. Okay, telah diberi ayat matematik iaitu 285 tolak 32, jawapannya berapa? Okay, di sini cikgu ada buat dua blok besar, ya. Blok besar ni mewakili 100. Okay, jadi ada dua blok iaitu 200 lah. Okay, seterusnya 80. Di sini ada blok kecil panjang tu mewakili, satu blok tu mewakili 10. Ha, di sini ada 10, 20, 30, 40 sehingga 80. Okey. Okey, seterusnya rumah sa. Okey, rumah sa ni ada blok yang kecil. Yang kecil tu mewakili 1. Okey, mewakili 1. Ada 5 lah. Ada 5 blok kecil. Okey, baik. Jadi sekarang kita akan perlu tolak, okey, perlu tolak 32. Kita lihat rumah sa tu adalah 2. Okey, kita akan tolak 2. 1 2. Okey, jadi yang tinggal adalah 3. Okey. 3. Blok yang tinggal 3. Seterusnya tengok rumah puluh 3 kan. Ok,
Okey, jadi kita tolak 3, 1, 2, 3. Okey, jadi yang tinggal, okey, kamu dah tahu jawapannya 53. Okey, 5 jawapan. Yang tinggal, bakinya 5. Jadi jawapannya 53. Yang 200 ni, okey, nombor 100 tak ada di harapan 32 tu, tidak perlu tulis ni, tak perlu tolak. Kamu kekalkan sahaja 200. Okey, 200. Okey, jadi jawapannya 253. Okey. Okey, baik. Seterusnya ialah kaedah bentuk lazim. Okey, biasa murid-murid buat bentuk ni. Okey. Ini ayat matematik telah diberikan 349 tolak 216 dan berapa ya? Okey. Kita akan tulis, okey, 300, okey, sekejap, 349, okey, tolak 216, okey, lepas tu garis. Bariskan. Okey. Kita lihat 9 tolak 6. 9. Okey. Menurut boleh guna jari. Okey. Ini 9 kan? Ha, ini 9. Okey, tolak berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 3. Okey, di sini 3. Kemudian 4 tolak 1. 4, jari 4. Okay. Kita tolak 1, tinggal berapa? 3. Ya, betul. Okey. Kemudian kita 3 tolak 2. Okey. Ni 3 tolak 2. 1, 2. Tinggal berapa? Tinggal 1. Okay, jawapannya adalah 133. Okey. Okey, murid perlu tolak nombor yang lebih besar dahulu. Lebih besar dan nombor kecil. Okey, 216 ni tak boleh tolak 349. Okey, murid perlu tulis nombor besar dahulu dan nombor kecil. Okey. Kalau tambah lain, kalau tambah boleh letak 216 ni dekat atas dan 349 ni boleh letak di bawah. Tapi kalau tolak tidak boleh. Perlu nombor besar di atas. Okey, seterusnya kita lihat soalan ini. Okey, dalam bentuk matematik ditulis 427 tolak 348 berapa? Okey. Kita akan buat dalam bentuk lazim seperti ini. Okey, kita akan mulakan tolak di sebelah kanan, iaitu di rumah sah. Okey. Kita tolak 7 tolak 8 tak boleh sebab 7 ini nombor kecil. Okay, kita tidak boleh tolakkan. Apa yang perlu kamu buat? Kamu pinjam di nombor sebelah. Okay, bila nombor sebelah dipinjam, 2 ni akan jadi 1. Di sini akan jadi 17. Okay. 17 ni akan ditolak dengan 8. Okay. Yang perlu kamu buat, okay, kamu boleh gunakan jari.
Okey, tujuh ni kamu sebut. Sebut ya. Yang satu ni kamu gunakan jari. Tujuh ni kamu sebut. Satu ni mewakili sepuluh. Ini bukan satu. Satu ni mewakili sepuluh. Okey. Dan tujuh ni kamu sebut. Okey, macam ni caranya. Sepuluh kan? Okey, sepuluh. Okey, kita akan sebut. Tujuh. Lapan. Kita tolak dengan lapan kan? Okey. Jadi, bakinya berapa? Okey, sini lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Jadi, jawapannya di sini adalah sembilan. Okey. Okey, kita lihat di sebelah. Satu tolak empat. Tak boleh sebab satu adalah nombor kecil. Jadi, apa perlu kamu buat? Masih kaedah yang sama. Pinjam di sebelah. Jadi, empat ni tinggallah di tiga. Di sini, satu ni kamu letak sebelas. Dan di sebelah sini. Satu ni di sebelah sini. Jadilah sebelas. Okey. Okey, di sini sebelas tolak empat. Okey, gunakan cara yang sama. Okey, satu ni kamu sebut. Dan satu ni, ni bukan satu, ini sepuluh. Satu ni mewakili sepuluh. Sepuluh ni kamu gunakan jari. Okey, jari. Sepuluh kan? Okey, sebut. Satu, tolak dengan empat kan? Satu, dua, tiga, empat. Okey, jadi tinggal tu tujuh. Okey. Di sini jawapannya tu tujuh. Okey, kemudian tiga tolak tiga. Tidak, sifar tak perlu tulis di sini. Okey, sifar tak perlu tulis di sini. Kamu hanya tulis 79. Jawapan di sini adalah 79. Okey. Okey, murid-murid, kamu boleh cuba kuis, menjawab kuis di bawah video ni. Okey, di bawah video ni di YouTube tu ada saya sediakan satu atau dua kuis lah di sini. Okey. Dan selamat belajar. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye bye.